hampir mirip. Di hari Valentine, para wanita akan beramai-ramai memberikan coklat kepada para pria. Di Jepang, hadiah coklat ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya, giri choco atau coklat yang diberikan untuk teman, dan honmei choco yang diberikan untuk pacar atau suami atau pria yang mereka sukai. Filipina, negara ini punya tradisi yang tak kalah unik. Pada hari Valentine, para pasangan berkumpul dan mengundang pendeta untuk bersama-sama melakukan upacara pernikahan. Yap, pernikahan massal saat Valentine ini semakin populer loh, Club Friends. Di tahun 2014, tercatat lebih dari 1.000 pasangan melakukan nikah massal ini. So sweet ya! Inggris. Berbeda dengan negara lainnya, Valentine atau yang disebut dengan St. Wayne Wayne ini dirayakan pada tanggal 25 Januari loh. Nah, kalau di negara lain dirayakan dengan bunga dan coklat, di Inggris hari kasih sayang diperingati dengan para pria memberikan sebuah sendok cantik terbuat dari kayu yang diukir dengan simbol-simbol tertentu. Setiap simbol memiliki arti yang berbeda loh, Club Friends. Ini adalah salah satu hadiah tradisional paling romantis yang ada di dunia. Denmark. Di hari kasih sayang, negara Skandinavia ini memiliki tradisi mengirim gekebrev. Gekebrev adalah semacam surat yang bentuknya diukir sedemikian rupa dan berisi ungkapan rasa cinta ataupun sebuah puisi pendek. Uniknya, si pengirim gekebrev ini tidak mencantumkan namanya dan hanya meninggalkan petunjuk berupa tanda titik. Nantinya, si penerimalah yang menebak siapa si pengirim tersebut. Nah, jika si penerima berhasil menebak, dia berhak mendapatkan hadiah berupa telur Paskah yang akan diterimanya di tahun yang sama. Masih di Eropa, kita intip lagi nih negara yang lainnya, Slovenia. Penduduk lokal negara satu ini justru merayakan Valentine sebagai hari baik untuk mulai bekerja di kebun anggur dan ladang. Mereka percaya bahwa bunga-bunga dan tanaman lainnya mulai tumbuh di tanggal 14 Februari. Itu tadi beberapa perayaan unik saat Valentine di berbagai negara. Gimana? Sudah dapat ide untuk merayakan hari Valentine? Ayo ekspresikan kasih sayangmu, Club Friends!